Berikut adalah draw perempat final Swiss Open 2024. Tunggal putra. Pertandingan perempat final Swiss Open akan dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh channel YouTube BWF TV. Di perempat final tunggal putra, Kidambi Srikant akan melawan Chia Haoli. Head-to-head kedua pemain adalah 0-2 untuk keunggulan Chia Haoli. Sementara itu, Lin Chunyi akan melawan Magnus Johannesen. Head-to-head kedua pemain adalah 0-1 untuk keunggulan Magnus Johannesen. Di perempat final lainnya, Chou Tien Chen akan melawan Priyanshu Rajawat. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Dan Kiran George akan melawan Rasmus Gemke. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Tunggal putri. Di perempat final tunggal putri, Carolina Marin akan melawan Kim Gaeng. Head-to-head kedua pemain adalah 3-0 untuk keunggulan Carolina Marin. Sementara itu, Tomoka Miyazaki akan melawan sesama pemain Jepang, Aya Ohori. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Di perempat final lainnya, Nozomi Okuhara akan melawan Bei Wen Zhang. Head-to-head kedua pemain adalah 6-0 untuk keunggulan Nozomi Okuhara. Dan Pon Pawe Cho Chuong akan melawan pemain Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung. Pertandingan Gregoria merupakan match kedua di court 2 dan dimulai sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 3-3. Ganda putra. Di perempat final ganda putra, Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana, akan melawan wakil Thailand, Supak Jomkoh, Kitinupong Kedren. Pertandingan Fikri-Bagas merupakan match pertama di court 2, dan dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 3-0 untuk keunggulan Fikri-Bagas. Sementara itu, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, akan melawan wakil Malaysia, Man Wei Chong, Kai Wunti. Pertandingan Leo Daniel merupakan match pertama di court 1 dan dimulai sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-1 untuk keunggulan Man Wei Chong, Kai Wunti. Di perempat final lainnya, Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani akan melawan wakil Malaysia, Chong Hon Jian, Muhammad Haikal. Pertandingan Sabar Reza merupakan match kedua di court 3 dan dimulai sekitar pukul 21.05 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-1 untuk keunggulan Chong Hon Jian, Muhammad Haikal. Dan Ben Len, Sean Fendi, akan melawan wakil Chinese Taipei, Li Yang, Wang Chilin. Head-to-head kedua ganda putra adalah 1-5 untuk keunggulan Li Yang, Wang Chilin. Ganda putri. Di perempat final ganda putri, Apriani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti, akan melawan wakil Perancis, Margot Lambert, Annette Rand. Pertandingan Apri Fadia merupakan match kedua di court 1, dan dimulai sekitar pukul 20.50 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putri adalah 1-1. Sementara itu, Lani Tria Mayasari, Ripka Sugiarto, akan melawan wakil Jepang, Rui Hirokami, Yuna Kato. Pertandingan Lani Ripka merupakan match ketiga di court 3, dan dimulai sekitar pukul 21.55 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putri adalah 1-0 untuk keunggulan Lani Ripka. Di perempat final lainnya, Trisha Jolie, Gayatri Gopihan Pulela, akan melawan wakil Australia, Setiana Mapasa, Angela Yu. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-0. Dan Hsu Yaching, Lin Wanqing, akan melawan wakil Jepang, Rin Iwanaga, Kie Nakanishi. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-0. Ganda campuran. Di perempat final ganda campuran, Cheng Xing, Zhang Qi, akan melawan Ye Hongwei, Li Chiasin. Chen Tangjie, To Ewei, akan melawan Supak Jomkoh, Supisara Pausampran. Di perempat final lainnya, Go Sun Huat
Lai Sevon Jamie akan melawan Mathias Christiansen, Alexandra Boje. Dan Hiroki Midorikawa, Natsu Saito, akan melawan Robin Tabeling, Selena Piek.